Beredar sebuah video viral yang memperlihatkan seekor kucing mengikuti pemiliknya pergi sholat tarawih ke masjid. Diketahui video tersebut diunggah oleh pemilik akun TikTok @insomninda pada Rabu 6 April 2022. Hingga hari ini, Jumat 8 April 2022, video tersebut telah ditonton sebanyak 3,6 juta kali dan disukai oleh 499,9 ribu pengguna TikTok lainnya. Dininda mengatakan, setiap akan berangkat sholat tarawih, ia sering iseng memanggil kucingnya untuk ikut dengannya. Namun kucingnya malah benar-benar mengikutinya sholat tarawih ke musola. Awalnya Dininda mengaku takut jika kucingnya itu ikut ke musola karena takut mengganggu jamaah lainnya. Akhirnya Dininda menyuruh kucingnya untuk menunggu di depan rumah tetangganya yang berdekatan dengan musola. Saat dihubungi tribunnews.com, pengunggah bernama Dininda Septia Arifiantini ini mengaku video tersebut dibuatnya pada Selasa 5 April 2022. Dininda mengaku merekam kucingnya yang bernama Gendot itu di sepanjang jalan menuju musola di dekat rumahnya di Mojokerto, Jawa Timur. Kepada Tribun News, Dininda pun menceritakan kronologi kucingnya ikut mengantarnya sholat tarawih.